sabar, tapi boleh tetap duduk untuk kita semua bisa menyaksikan ini dengan apa ya? Dengan asik. Ini adalah kisah dari seorang anak yang bernama Baut. Baut adalah seorang anak. Dia adalah anak bungsu dari 4 bersaudara. Dan mereka ini berasal dari keluarga yang sangat beriman. Mereka sangat rajin berdoa. Ya. Di antaranya adalah sehari mereka berdoa makan 3 kali. Lalu doa pagi dan juga doa malam. Dan gak lupa mereka juga ikut misa dong pastinya. Dan setahun 2 kali ikut sakramen tobat. Ini adalah keluarga Baut. Kelihatannya begitu damai keluarga Baut ya. Di sisi lain dikisahkan ada kelompok anak muda. Ini adalah kelompok anak muda, 2 kelompok anak muda yang selalu bersaing. Ya, mereka sering terlibat persaingan-persaingan untuk memperebutkan macam-macam wilayah. Ya, mulai dari wilayah di toilet, wilayah di kantin, wilayah di parkiran. Tetapi wilayah di gereja enggak pernah diperebutkan. Apalagi kapli, ya, sayang sekali. Di rumah, jangan dilakukan di sekolah, apalagi dilakukan di tempat ini ya, jangan. Seluruh adegan yang ada ini hanyalah rekayasa. Suatu ketika ini adalah Bapak Esai. Iya, Esai, bukan pilihan ganda. Kenapa Esai? Karena bukan pilihan ganda. Kenapa bukan pilihan ganda? Ya, namanya juga Esai. Bapak Esai ini punya 4 orang anak. Tetapi hari ini 3 orang anaknya itu belum pulang. Yang sisa cuma si Baut, anaknya yang paling kecil. Ya, inilah yang dibilang katanya anak sisaan tadi. Yang bukan pilihan ganda meminta dan menyuruh Baut mencari kakak-kakaknya. Ya, tolong cari kakak kamu ya nak ya. Ya. Ya, ternyata mereka keluarga beriman tapi kurang beradab kayaknya ya. Ternyata di depan komplek rumah si Baut, ya, 2 kelompok yang biasa bersaing itu lagi-lagi, ya, bentrok. Dan kali ini, ya, terlihat ada jagoannya, yaitu si Junet yang pakai tato-tatoan dapat dari permen. Kali ini kakak-kakaknya Baut kalah dan sedang dibully. Gua bos di sini. Jadi kalau lu mau lewat, lu harus bayar. Ini siapa yang matiin lampu? Gelapin di tahu. Siapa yang matiin lampu? Oh, kacamata. Siapa yang pasang di sini? Tadi belum dipasang.
bagus, anak gue pintar. Ternyata si Baut melihat kakak-kakaknya sedang dibully ini, dia menolong. Duit. Lu kalau mau lancin harus duit. Belum pernah ditabuh pakai kaki kiri lu. Iya, Baut menolong kakak-kakaknya. Baut menolong kakak-kakaknya. Ini kenapa begini? Nini. Salah perang. Kamu Baut. Satu, dua, tiga. Oke, okay. Baut, Pur, ya, sendok. Oke, okay. Jadi Baut keluar dulu. Ulang. Oke, okay. Lain kali baca naskahnya. Oke, okay. Ya. Itu tuh, Bapak Ibu. Kebanyakan makan micin kayak gitu. Lu kalau mau lewat, bayar duit. Ini lagi, siapa lagi? Ternyata Junet itu miskin, walaupun jagoan. Dari tadi minta duit terus. Ini kakak, ditolong. Malah ngasih duit. Dasar. Sekarang, Bella. Dan ini terjadi siapa nama Bella tersebut. Bella. Sepertinya ini ditampilkan karena sepertinya drama ini kurang sentuhan wanita. Ini ada cewek, cuma kayak laki. Bos tadi ngapain? Kakakku. Ada apa ini? Ada ini. Natal bersama masih ditanya. Dasar. Emang dia kakak lo? Bukan. Ya bukan lah, kulit aja udah beda. Masih aja di. Kenapa dia jawab? Kami dikeroyok adik. Hah? Ini dikeroyok. Ini kan di aula. Oh iya, benar juga sih sempat dikeroyok. Salah. Bro, lu kok jadi yang duduk kan gua bos? Kasih duduk bos dong. Siapa di sini? Di sini. Di situ lagi. Mabos. Bos, ini apa ya bos? Nyala-nyala. Ya ampun, bagus. Jangan dimain. Punya orang. Susah. Iya, nama yang punya itu Anton. Oh iya, makasih. Ada apa ini kakak? Gak dijawab-jawab. Kami dikeroyok oleh gengnya Junet. Si Junet keroyok kami. Yang ini. Aduh, Junet. Kayaknya masalah karena kulit hitam ini. Gue tuh jadi dianggap di sini. Si nyanyiin. Emang dia siapa? Si nyanyiin lagu tuh. Gue Junet dan gue bos di sini. Lo nggak lihat? Wah, udah hilang. Mungkin karena terlalu hitam kulit gue. Sial. Lo harus lawan gue. Karena gue yang terkuat sih. Siapa yang terkuat yang terang? Sudah, kalian tidak mampu menghina, sorry. Biar aku yang lawan mereka, kakak. Ngapain? Lu anak baru kemarin, celana pendek, bulu kaki banyak, gak malu lagi lu. Malu dong. Bro, kacamata lu terbalik. Bro, kayaknya bro. Junet, tolong jangan terlalu dihina. Itu dia udah cukup malu. Tunggu. Di sini tadi. Aku akan melawanmu. Kamu kira aku berani? Gimana sih? Kamu kira kamu takut? Takut? Hah? Dasar. Kamu kira kamu takut? Hah? Itu benar. Udah. Ini kayaknya berantemnya nggak mulai-mulai. Kayaknya butuh iklan dulu. Siapa? Bella. Ini dalam. Bella. Bella. Bapak. Adik banget. Ya. Mentang-mentang nggak dapat peran. Esai tolong kembali. Udah tua, ingat umur, Pak. Bapak Esai tolong kembali ke tempat. Aduh. Dasar. Baik, biar aku yang melawanmu. Tunggu sebentar. Buat apa nunggu-nunggu? Lu pikir gua anak kecil yang ditinggal? Alah, apa lagi? Dan Junet pun berdoa. Salah. Tapi Baut berdoa. Karena Baut begitu takut apa itu, Bro? Bro. Maka karena dia berdoa, lu sikat teman-temannya. Lu tahan mereka. Tolong tahan mereka. Junet jangan berisik. Baut berdoa dulu. Ya, beginilah doa Baut. Tuhan Yesus. Baut takut. Baut merasa cukup. Baut masih pakai celana pendek. Bulu kakinya banyak. Tapi Baut dihina-hina sama Junet.
Tuhan tolong Baun, beri kekuatan, beri kuasa supaya bisa mengalahkan Junet. Tapi kehendakmu yang jadi Tuhan. Amin. Kamu bisa menang dengan orang Korea ini, tapi terpes dan orang Mandarin itu yang pakai topi merah. Kamu yang mukanya serem, sama tato luntur. Ini emang bikin emosi nih, bos. Sudah, biar aku mati. Apa? Tadi lu bilang gua apa? Bella. Apa? Bella. Wah, sarap nih bener. Oke. Dan okay. Baut gak mulai-mulai berarti. Oke, okay, lanjut kamu. Penonton udah lapar. Sendiri tetapi terus mengandalkan Tuhan, banyak berdoa, dan jangan lupa kalau mau tidur cuci tangan dan cuci kaki, gak ada hubungannya. Demikianlah parodi dan drama dari